Hey kawan, nama gue Zio. Dan deket-deket, bahkan harusnya video ini gue upload hari pertama puasa, tapi gue bikin ini malam. Karena gue ini gue bikin ini H-1 sebelum puasa, dan gue nggak sempat bikin video lagi karena berapa kali di sini mati lampu. Jadi sama kayak tahun lalu, gue juga pas mau deket-deket puasa gue bikin video kayak gini buat ngobrol juga sama kalian. Dan juga kayak lebih ngomongin masalah channel ini sih, walaupun cuman kayak ngasih tahu ada jadwalnya, walaupun mungkin nggak akan bisa gue lakuin secara lancar gitu loh, karena emang gue berapa kali pun juga sempet nggak ada semangat buat bikin video. Dan itu karena emang guanya yang nggak semangat, bukan karena apa-apa. Karena gue emang orangnya terlalu banyak pikiran, dan itu mungkin bukan, dan gue tahu bukan gue doang orang yang banyak pikiran. Mungkin juga kalian juga yang nonton video gue juga banyak pikiran, dan seenggaknya gue nyoba bikin video ini buat kalian yang ibarat mungkin sama kayak gue, banyak pikiran yang butuh hiburan, ya mungkin gue bisa ngehibur video gue, karena emang itu inti gue bikin video. Dan juga ya kayak tahun lalu gue bilang gue bakal bikin videonya atau gue upload videonya jam 7. Jadi habis bukaan dan juga mungkin habis isya. Terus ingat gue setiap habis bukaan gue langsung upload. Dan juga bisa dibilang puasa tahun ini beda dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan maksud beda selama hidup gue. Mungkin juga banyak yang ngerasain hidupnya beda puasanya, karena kalau gak salah tuh terakhir kali dunia lagi kayak gini tuh pas flu Spanyol gitu, Spanish flu kalau nggak salah, yang benar-benar meluas banget. Gua rada lupa. Gua bahkan upload jam 7 malam. Gua harap bisa nemenin kalian bukaan atau bisa nemenin kalian yang apalagi gua tahu juga ada yang nggak bisa pulang kampung, ada yang mungkin sendiri karena dia nggak bisa pulang kampung, kayak mungkin anak kuliah yang di luar kota, atau yang orang-orang yang kerja di luar kota nggak bisa pulang kampung, gue juga tahu. Mungkin gue bilangnya harusnya mudik kali. Oke, gue jangan bawa-bawa politik kali. Ya, intinya gue harap video gue bisa menghibur, dan gue juga bakal nyoba terus untuk bikin video terus, walaupun gue bilang sebelumnya gue beberapa kali kayak nggak ada semangat. Tapi ya untungnya juga, apalagi selama gue di sini di rumah orang tua gue, ya seenggaknya semangat gue lebih sering ada daripada gue waktu lagi di luar kota. Karena gue aslinya masih kuliah, dan gue kuliahnya di luar kota, maksudnya di luar kota dari keluarga gue. Jadi ya intinya gue harap kalian semua sehat selalu, dan gue harap juga masalah ini bisa cepat beres, atau wabah ini bisa cepat beres. Dan juga kalian juga semuanya lancar berpuasa. Dan gue juga minta maaf kalau gue ada salah, mungkin dalam gue cara bermain atau dengan cara omong gue yang mungkin ada rada-rada yang kurang enak atau gimana, gue minta maaf. Tapi ya gue harap semuanya baik-baik aja, dan juga kalian juga pada jaga kesehatan, juga pada di rumah. Dan juga kalau misalkan kalian bisa membantu orang sekitaran kalian, juga bantu, oke? Jadi intinya kalau kalian mungkin juga di rumah semua, ini semua bisa cepat beres, insya Allah. Karena nggak ada yang benar-benar tahu, kita cuma bisa usaha doang. Ya jadi paling segitu aja. Dan sekali lagi, gue mohon maaf lahir dan batin untuk semua yang udah pernah gue lakuin yang mungkin kalian nggak suka, oke? Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye.